Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dalam peringatan Idul Adha 1438 Hijriah telah berakhir pada Senin. Penyembelihan oleh MTA Pusat 2 Surakarta yang berada di MTA Cabang Matese 1 Karanganyar hingga hari terakhir kemarin telah selesai menyembelih sebanyak 185 ekor sapi dan 1.348 ekor kambing. Sedangkan total paket daging yang didistribusikan Sebanyak 48,176 paket daging dalam besek, dalam penutupan kegiatan penyembelihan pada Senin siang, Ketua Panitia Penyembelihan Sutarno mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan yang telah berjuang selama empat hari membantu proses penyembelihan. Para relawan yang telah meninggalkan keluarga dan pekerjaannya demi membantu penyembelihan diharapkan tetap menjaga keikhlasan dalam perjuangannya agar tetap mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kontributor Karanganyar, Kuri Iswanto, MTA TV.